Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Bapak Ibu Sesam Sudara, Sobat Iman dan Tidak Pada Hari Ini Sidang Jumat, Doyum Raya Pahamah Ibu Raja Bosnya. Alhamdulillah, dapat kita bersama Bersama Jumat Bersenang untuk Ahli Karya yang mana yang memerlukan bantuan yang saya lepaskan yang saya umumkan minggu lepas masih lagi tidak mengambil orang. Jadi tolong sampai kepada Ahli Karya dan tuan-tuan rasa perlu dibantu, tolong suruh dia berborak untuk dapat korang isi dan pulangkan kembali kepada seorang seberapa sifat. InsyaAllah kita akan proses untuk menyambung kepada Allah dan berborak. Yang kedua, saya minta kerjasama semua jemaah yang datang awal, tolong penuhkan sab hadapan dahulu. Pada hari ini saya tengok kedudukan jadi orang nak makan tuan-tuan. Yang pertama, yang kita lakar, tolong beri sampai penuhkan sab hadapan dahulu. Jadi orang kemudian boleh bantu, kita perlu nak kita sebut banyak-banyak. Tuan-tuan, tolong kita sama penuhkan sahabat dapat dahulu. Pastikan tuan-tuan pakai mask, bawa sejadah yang sendek dan sikit sejahtera. Yang melakukan itu, cuma saya nak ingatkan lagi sekali, tolong pastikan kiblat anda. Ya, tadi saya tengok ada yang simpang siur kiblat itu tadi. Jadi untuk memuaskan hati, untuk memuaskan benda-benda itu, tengoklah handphone tuan-tuan. Jangan ada pekasih kiblat, gunakan handphone tuan-tuan untuk memastikan kiblat tuan dan tuan-tuan dan tepat. Jadi supaya kita dapat bersama beramal, insyaAllah kita berfutar doa-doa yang diberikan oleh Allah, kita maafkan doa itu. InsyaAllah kita berada dalam keadaan selamat sejahtera. InsyaAllah Tuhan mudahkan segala urusan tuan-tuan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemohon yang telah berdoa kepada seorang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين برحمة الله sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala amalan, segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba Allah yang mendapat keridaan di dunia dan di akhirat. Sama-sama kita menghayati khutbah hari ini yang bertajuk Ikhlas Syarat ke Syurga. Hadirin sekalian, kita sedar bahawa setiap pentadbiran dan pengurusan yang berkualiti dan cemerlang akan memerlukan kepada peraturan dan etika kerja yang khusus, kerana tanpanya sudah tentu warga kerja yang menjalankan tugas dalam pentadbiran sesebuah organisasi akan bertindak sesuka hati tanpa mengikuti peraturan dan undang-undang, sehingga boleh menyebabkan berlakunya pengkhianatan, pecah amanah, penyelewengan, salah guna kuasa dan lain-lain lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati, yakni amanah Allah dan rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Justru setiap orang, tidak kira mereka yang memegang jawatan dalam perkhidmatan awam ataupun mereka yang bekerja dengan pihak swasta ataupun persendirian, hendaklah mematuhi peraturan dan mengamalkan etika kerja yang murni. Antara etika kerja yang penting bagi setiap warga kerja ialah bersifat ikhlas dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya orang yang ikhlas bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala akan menerima tanggungjawab dengan penuh keredaan dan akan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh bagi menyelesaikan setiap kerja dengan hasil yang terbaik. Orang yang ikhlas ialah orang yang mensyukuri di atas nikmat yang dikerjakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.
Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pekerjaan yang dilakukan itu juga merupakan suatu ibadat dengan syarat ianya dilakukan dengan niat yang ikhlas, kerana kerja yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya sia-sia dan tidak akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butghiya bihi wajha." Rawahu An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan melainkan dilakukan dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dalam pekerjaan tidak akan berkira dalam melaksanakan tugas dan tidak mengharapkan pujian atau ganjaran duniawi semata-mata. Orang yang ikhlas juga akan bersikap terbuka, suka membantu rakan sekerja, bahkan mereka bersifat jujur dan amanah dalam pekerjaan mereka. Sifat jujur dan amanah itu sangat penting kerana sifat tersebut akan mendapat memelihara diri seseorang itu daripada berbuat khianat, pilih kasih, hasad dengki, zalim, melakukan rasuah, penipuan dan penyelewengan dalam pekerjaan, menyalahgunakan kuasa dan kedudukan bagi kepentingan kepribadian dan sebagainya. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan dapat melahirkan sifat mahmudah, sentiasa sabar, tabah berbudi bahasa, mempunyai daya ketahanan hati atau perasaan dalam menghadapi sebarang tekanan, desakan sekeliling atau ketika menerima sebarang kesulitan. Dalam keadaan seperti ini, mereka tidak akan terburu-buru membuat sesuatu keputusan, tidak mudah berputus asa, apatah lagi menggunakan bahasa kesat dan tingkah laku yang tidak senonoh. Sebaliknya, mereka akan sentiasa tenang menghadapi masalah, bersikap terbuka apabila menerima kritikan, tidak cepat marah, malah sentiasa pemaaf dan berhemah tinggi, bahkan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu golongan yang melakukan segala-galanya dengan ikhlas dan mengharapkan keredaan Allah sahajalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga kelak. Muslimin sekalian, semua negara di dunia ini menginginkan agar sistem perkhidmatan awamnya berfungsi dengan sempurna dan lancar, bahkan mengharapkan setiap warga kerjanya menghasilkan kesempurnaan dan kecemerlangan dalam tugas masing-masing. Apabila wawasan terlaksana, insya-Allah hasrat menjadi sebuah negara yang berkemampuan tinggi dalam semua aspek perkhidmatan dan mampu menjana kehidupan rakyatnya yang makmur, sejahtera dan harmoni akan tercapai. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga warga kerja perkhidmatan awam dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatannya dengan lebih baik dan efisien untuk meningkatkan lagi kualiti kerja ke arah kecemerlangan duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan semua warga kerja perkhidmatan awam dan seluruh rakyat serta penduduk negara ini mendapat taufik hidayah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperolehi kebahagiaan dengan ganjaran syurga yang dijanjikan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hud ayat 108, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha." Adapun orang-orang yang berbahagia, yakni disebabkan iman dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya, mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita bersama-sama menerapkan beberapa prinsip berikut bagi mencapai hasrat ini. Pertama, majikan hendaklah sentiasa meningkatkan kaki tangannya supaya memperbetulkan niat untuk bekerja dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dua, umat Islam hendaklah mendidik diri sendiri supaya mengikhlaskan diri apabila memulakan sesuatu pekerjaan. Ketiga, para pendidik, ibu bapa, masyarakat sekeliling hendaklah memainkan peranan dalam membimbing generasi agar memelihara keikhlasan hati apabila melakukan setiap pekerjaan dan perbuatan diamanahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Tiap-tiap balasan berdasarkan kaedah
Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Suratul Jasiyah ayat 15. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حضرين برحمة الله sekalian marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyikal amin wa nas'aluka biasma'ikal husna wa sifatikal 'uzma أن تحفظ بعين عينتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملك المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدري الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلوح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لوالي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدري الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطِ عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصرهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui yayasan Darul Ihsan. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.